Dan satu. Pertandingan sepak bola Bupati Cup 2016 di Stadion Baning Sintang telah memasuki putaran semifinal. Pada pertandingan pertama mempertemukan tim kesebelasan Serawai menggunakan kostum putih-putih, Les Hitam melawan kesebelasan Ambalo menggunakan kostum biru-biru. Pertandingan yang dipimpin wasit Bapak Sarno ini kick off pukul 13.30 dan disaksikan langsung Bupati Sintang Jarod Winarno. Pertandingan yang mempertemukan kesebelasan berasal dari hulu Sungai Melawi ini pada babak pertama cukup alot dan ketat dengan saling tukar serangan hingga babak pertama berakhir, skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua pada menit awal melalui serangan balik yang cepat salah seorang pemain Ambalau berhasil mencetak gol skor 1-0 untuk kemenangan Kecamatan Ambalau. Setelah kedudukan 1-0, tempo permainan semakin cepat. Dan pada menit ke-81 melalui serangan balik, salah seorang pemain kesebelasan Ambalau dijatuhkan bek Serawai hingga wasit meniupkan titik penalti untuk Ambalau. Tendangan penalti yang diambil kapten kesebelasan Ambalau berhasil menambah kemenangan untuk Kecamatan Ambalau, 2-0 hingga pertandingan berakhir. Salah seorang ibu yang menjadi ofisial Kecamatan Ambalau, Ibu Koik, mengatakan, sebelum pertandingan seluruh tim mempersiapkan dulu strategi permainan yang baik dan bermain sportivitas serta berharap Kecamatan Ambalau dapat menjadi juara. Selalu setiap sebelum main kami meeting dulu supaya mereka mempersiapkan diri dengan baik, supaya mereka juga harus supportive mainnya, jangan sampai kita itu istilahnya bagaimana dengan lawan supaya kita bisa main dengan tenang. Kita persiapan kita harus memberi support yang sebaiknya kepada tim kita supaya mereka juga dengan semangat melawan tim yang lain, supaya mereka juga nanti jangan sampai kelabakan ketika mereka melawan tim yang lain. Karena kami juga dari tim yang jauh dan kami juga baru muncul pada saat ini, nama-nama kami, jadi kami harus semangat. Kedepannya kami punya harapan selalu untuk mendapat juara, Pak. Final kita sama saja dengan persiapan menghadapi pertandingan-pertandingan sebelumnya. Hanya kita cukup bangga dan cukup senang juga. Artinya Ambalau tim kecamatan yang awalnya kuda hitam yang tidak diperhitungkan antar kecamatan di Kabupaten Sintang tapi bisa melaju ke final. Kalau secara tim Bang untuk di final gimana nih Bang persiapan? Pada pertandingan semifinal kedua hari Senin sore mempertemukan kesebelasan Kelam Permai kostum biru-biru melawan kesebelasan Kecamatan Sintang kostum merah-putih. Pada menit ke-16, penyerang Kecamatan Sintang, Christian, berhasil mencetak gol skor 1-0. Melalui umpan terobos Juminto berhasil menambah kemenangan untuk Kecamatan Sintang, skor 2-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Sintang terus meningkatkan serangan pada menit ke-55. Lagi-lagi Juminto berhasil melesatkan bola ke gawang Kelam Permai, skor 3-0. Pada menit ke-75, Alexius Abu menambahkan kemenangan untuk Kecamatan Sintang, skor 4-0 hingga pertandingan berakhir. Lukman, Sintang TV melaporkan.